Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wakafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وقال صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمن لك مثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت ولم تكسر ولم تفسد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم حاضرين والحاضرات جماعة صلاة مغرب yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati segenap pengurus Masjid Raya Darussalam, para sesepuh dan tutuha, para alim ulama, guru-guru agama yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan tadi, salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur juga kepada Allah, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa hadir kembali melaksanakan muzakarah atau tausiah rutin pada malam Sabtu di Masjid Raya Darussalam ini. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mukaddimah tausiah tadi saya sudah bacakan satu ayat dan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat surah An-Nahl ayat 68 yang berbicara tentang lebah. Kalau kada tahu lebah, wanyi jauh orang Banjar itu kan. Tahun ada juga ya. Tahun itu bahasa Indonesia ya. Ya, lebah bahasa Indonesia juga. Wanyi bahasa Banjar. Enggak tahu bahasa Jawanya apa, enggak tahu saya ya. Ada yang tahu bahasa Jawa lebah. Kalau kita amati dalam Al-Qur'an, Allah mengabadikan setidaknya 5 ya. Ya, kalau salah hitung tolong dikoreksi. 5 hewan diabadikan sebagai nama surah. Ya, sebenarnya dalam Al-Quran itu banyak nama hewan itu. Cuman yang dijadikan nama surah itu cuman 5 saja. Surah An-Nahl ini yang akan kita bahas, satu ayat ini saja dulu. Ya, sebagai wawasan, 5 itu adalah yang pertama apa? Al-Baqarah. Iyalah. Ya, kalau urutan dari awal sapi betina ya, Al-Baqarah itu nama surah kedua setelah Al-Fatihah ya. Yang kedua adalah
an-nahal yang ini ya, an-nahal lebah. Yang ketiga adalah an-namal, semut, surah semut ya. Bahkan ya, orang mengatakan surah yang paling kecil dalam Al-Qur'an itu adalah surah semut. Ya kena kecil ya. Nah, semut an-namal. Kemudian apa lagi? Selanjutnya adalah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Sudah berapa dah? Empat sudahlah. Satu lagi Al-Fil. Ini surah yang paling ganal itu kan. Surah Al-Fil. Ya, walaupun jumlah ayatnya sedikit tapi dia paling ganal, paling besar badannya maksudnya ya. Al-Fil itu adalah surah yang paling besar. Itu bisa jadi bahan teka-teki itu ya, atau bahan pertanyaan cerdas cermat nanti untuk anak-anak itu ya. Coba sebutkan surah yang paling besar dalam Al-Qur'an. Ya, bingung dia nanti jawabnya, bahwa surah Al-Fil. Nah, kenapa lima ini diabadikan? Ya, sebenarnya ada lagi nama yang lain ya. Anjing, ya babi, ada dalam Al-Qur'an, cuman tidak diabadikan dalam Al-Qur'an. Dalam tidak diabadikan menjadi nama surah maksudnya. Katak dan lain sebagainya, burung, ya kan ada itu. Kembali ke nama surah ini saja. Yang lima ini, ya tentu Allah abadikan, Allah berikan penghormatan kepada lima hewan ini, ya karena memang kelimanya memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Ya, sapi itu kelebihan luar biasa sampai di suatu daerah dijadikan sebagai Tuhan kan? Ya, Tuhan mereka. Ya, jadi kalau Idul Adha itu kita nyembelih Tuhan mereka gitu kan. Nahal, an-nahal saja ya. Nanti kita bicara semuanya ya di kesempatan yang akan datang. An-nahal saja dulu ya. Lebah saja dulu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, surah An-Nahl dinamai An-Nahl, semua mufasir menjelaskan karena ada penyebutan lebah itu pada ayat 68 surah An-Nahl. Redaksi ayatnya adalah wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah auha itu apa? Auha itu mewahyukanlah kalau secara harfiah. Kemenak dalam terjemahannya menterjemahkan dengan mengilhamkan. Ya, padahal ilham bahasa Arab juga kan? Ilham. Da ilhamuddin nama orang kan? Ilham. Ya, saya tidak tahu kronologisnya diterjemahkan ilham. Padahal sebenarnya enggak apa-apa aja diterjemahkan mewahyukan kan. Cuman wahyu dalam bentuk insting yang diberikan oleh Allah. Allah lah Allah yang memberikan naluri kepada lebah tersebut. Ya enggak apa-apalah kita ikuti kemenak menterjemahkan mengilhamkan. Tuhanmu hai Muhammad mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini perintah Allah kepada lebah. Kalau ada sarang di rumah, jangan dirusak. Iya kan? Kita itu melihat lebah hinggap saja udah panik kan di rumah kita itu. Padahal ini perintah Allah kepada lebah untuk tinggal, membangun sarang itu di pegunungan, pepohonan, bangunan rumah manusia. Manfaatnya sebenarnya untuk manusia. Jadi kalau ada yang bersarang di rumah biarkan saja.
Ya, ada ayatnya yang menyuruh menyuruh lebah untuk membangun sarang di rumah, dan dia akan memberikan manfaat madu nanti itu. Ya, ini anu sarang walid lah ya. Kalau walid aja ah. Jadi walid tuh luar biasa. Alhamdulillah walid kada ada dalam Al-Qur'an. Apakah Tayron Ababil tuh walid? Wallahu alam. Ya, kalau diamati kan bisa itu. Diamati secara mendaram Tayron Ababil. Bukan burung ababil namanya. Jadi enggak ada, kita tuh salah paham. Fa arsala alaihim tayran ababil. Ini gara-gara guru menyembet burung walid, bahas burung pulang sekalinya. Ayo sedikit kita kupas tentang tayran ababil. Ababil itu artinya bergerombol, bukan nama burung. Nah, walid itu bergerombol. Ya, jangan-jangan tayran ababil itu walid yang kira-kira membunuh ya tentara Abraha itu. Ya silahkan ditelitilah. Ya, apakah walid waktu itu, yang tahu hanya Allah dan burung walid saja. Silahkan tanya semua kepada burung walid, apakah yang melempar tentara Abrahah itu burung walid. Wallahu alam. Kita kembali ke lebah sajalah. Ini maaf kada terarah. Ya suka menyimpang kemana-mana. Ya, Al-Qur'an salah satu kemukjizatannya itu adalah susunan redaksi ayatnya. Kalimat dan kata dalam Al-Qur'an itu tidak tergantikan. Dia sangat teliti, firman Allah ini susunan kalimatnya sangat teliti dan mengandung kemukjizatan. Sampai akhir zaman, semakin kita amati kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, akan semakin muncul mukjizatnya. Itu dulu ya statement yang semua mufasir mengatakan seperti itu. Makanya setiap saat ketika para mufasir menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an dari segi redaksinya, maka akan muncul inspirasi tentang kemujizatan itu. Mari kita coba amati di sini. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi. Nah, ittakhizi itu adalah fi'il untuk perempuan sendirian. Nah, berarti apa ini? Allah ingin menjelaskan jenis kelaminnya lebah itu perempuan. Iyalah, bujurlah lebah itu perempuan. Wallahu alam, ya cari aja referensinya. Nah, tetapi menurut ilmu pengetahuan, lebah itu yang berkuasa adalah ratunya. Semua komunitas lebah itu akan tunduk dengan perintah ratu. Nah, maka di sini maksud Allah menyebutkan ittakhizi itu adalah perintah kepada sang penguasa lebah. Nah, coba. Iya kan? Tidak suatu kebetulan perintah untuk perempuan ini dalam ayat Al-Qur'an. Allah ingin memberitahu bahwa yang mengendalikan komunitas lebah itu adalah ratunya. Ya, anittakhi ittakhizi minal jibali. Artinya semua masyarakat lebah itu akan taat jika diperintah oleh ratunya. Ini contoh pertama dari lebah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Allah mengisyaratkan bahwa lebah itu adalah makhluk yang sangat disiplin dan taat kepada komandan dan pimpinannya. Ayo, kan terlihat sudah kemujizatan dari kata itu saja bisa kita pahami, dan itu bersesuaian dengan
penelitian orang tentang lebah. Orang meneliti lebah ada itu. Bahkan ada orang yang meneliti lalat. Orang meneliti lalat itu adalah orang-orang yang ahli dalam teknologi penerbangan. Bagaimana lalat itu bisa terbang secepat itu? Ya, maka muncullah namanya helikopter. Helikopter itu dari pengamatan terhadap hewan lebah. Nah, hewan lebah, lalat tadi ya, terbangnya helikopter itu ya, walaupun tidak secepat lebah ya, lumayanlah bisa terbang dengan baling-balingnya kan. Nah, itu. Baik, ya, ini. Kemudian jibal, gunung tadi kan, asyajar, ya, wa mimma ya'rishun, dan bangunan yang dibangun oleh manusia. Nah, itu menunjukkan bahwa lebah itu tidak akan bersarang di tempat yang kotor, dia yang bersih-bersih. Insya Allah lebah itu tidak akan mau bersarang di rumah yang kotor. Rumah manusia yang banyak rayapnya itu kada mau rayap aja. Kalau kotor itu rayap yang ketujuh. Kalau bersih itu lebah yang akan bersarang. Nah, ini apa maksudnya? Disuruh bersarang di rumah manusia itu supaya manusia membersihi rumah. Ya kan? Dari ayat nih. Baik, ini ayatnya sudah selesai. Kita kajian bahasanya di situ. Kita masuk ke hadis Nabi menjelaskan tentang nahlah. Tadi di mukaddimah juga sudah ulun sampaikan hadisnya. Hadisnya sahih, walaupun sahihnya di tingkatan lebih rendah karena perawinya adalah Imam Ahmad. Ya, enggak apa-apa. Ini bukan masalah akidah, ini hanya masalah ibar terhadap labah. Walaupun dhaif pun kita bisa pakai, tapi ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Amr ibnu Umar Abdullah ibnu Amr ibnul Aus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kana ya sami'a Rasulullah sallallahu wasallam yaqul, inna mathalal mu'mini laka mathalil nahlah, akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at wa lam tuksir wa lam tubsid. Langsung ke redaksi matan hadisnya, Rasul bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Nahlah, nah ini nanti kita kupas ini. Rasul kenapa pakai nahlah di situ? Apa ya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah akalat thayyiban, makan yang baik. Thayyib itu bukan baik saja tetapi bergizi dan bermanfaat, itu thayyib. Wa wada'at thayyiban, dan mengeluarkan yang baik dan bermanfaat. Wa waqa'at, dan hinggap di suatu tempat. Wa lam tuksir wa lam tubsid, apabila dia hinggap di suatu tempat dia tidak akan bisa mematahkan ranting yang ia hinggapi, apalagi bangunan kada harapan hancur kan. Ranting saja dia hinggapi tidak akan merusak. Nah, di hadis ini isyarat dari Rasul untuk kita semua, Rasul mengisyaratkan atau memerintahkan. Jadi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan penerima wahyu Al-Qur'an. Bahkan di banyak hadis beliau mengakui sebagai orang yang diberi jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu berbicara sistematis, tertata rapi, tepat, singkat, padat,
berbobot. Nah, itu kalau Rasul ngomong kayak gitu tuh. Ya Kak, kita sebagai manusia biasa bukan Rasul tidak diberi kelebihan itu. Ya, jumi apa jumi itu ya. Utitu jawami'il kalim, kata Rasul. Saya diberikan jawami'il kalim. Jawami'il kalim ya tadi itu. Ya, kemampuan berkata singkat, padat, efisien dan lain sebagainya, nilai-nilai positif yang beliau sampaikan. Nah, di sini walaupun hadisnya berbentuk perumpamaan atau matsal, tetapi maknanya perintah. Rasulullah dalam hadis ini sesungguhnya memerintahkan seorang mukmin itu sayogianya seharusnya bersikap seperti positifnya lebah. Tuh maksud hadis itu. Contoh tuh jar Rasul, contoh lebah tuna. Yang pertama yang perlu dicontoh apa? Akalat thayyibah. Makan yang baik dan bermanfaat. Kenapa Allah atau Rasul tidak bilang akalat halalan thayyibah? Kenapa itu? Iya kan? Ya karena lebah tidak terkait tentang halal dan haram. Kan kada mungkin lebah mau menghisap bunga itu harus izin dulu sama petaninya. Karena enggak halal menghisap itu kan enggak ada. Jadi enggak ada halal haram untuk lebah itu enggak ada. Sehingga yang perlu adalah thayyib saja. Yang penting milik siapa saja yang dihisap oleh lebah nektar dari bunga-bungaan, kembang-kembangan itu halal bagi lebah. Kada perlu minta izin lawan ya. Lawan peri, kalau ada kambang di hadapan rumah ada lebah jangan dipukul, itu kan? Ya karena halal mereka, karena Rasul tidak memerintahkan untuk minta halal dulu. Ya kan? Nah, itu. Thayyib, yang penting thayyib saja. Ya. Di ayat yang 69-nya Allah perintahkan wa kuli summa kuli min kulli tsamarat. Nah, makan setiap nektar yang ada di bunga-bungaan, makan yang baik-baiknya. Adalah lebah itu hinggap di tempat sampah. Ya, siapa yang pernah menemukan lebah di tempat sampah, menghisap sampah? Enggak ada kan? Yang ada di bunga-bungaan saja. Ini memang tugasnya lebah yang baik-baiknya. Kalau lalat tuh jangan ditakuni. Lalat tuh memang tugasnya untuk menghisap yang busuk-busuknya. Memang gawiannya sudah itu. Jadi memang hewan itu diciptakan oleh Allah berfungsi masing-masing mereka. Ada tugasnya masing-masing. Lalat tuh tugasnya kayak gitu. Sama babi itu orang memelihara babi kalau dikasih makan yang baik-baik kada mau memang. Memang tugas dia untuk makan yang busuk-busuk, lalat, babi. Hah? Ya, babi kan sampah-sampahan tuh. Nah, coba. Ya, karena babi itu tugasnya adalah cleaning service-nya bumi. Dia membersihkan bumi yang kotor-kotor. Makanya babi hutan itu dilarang dibunuh karena dia bertugas membersihkan hutan dari bangkai-bangkai. Tuh. Jadi tugas berfungsi masing-masing, fungsinya ada. Cacing dan lain-lain itu ada fungsinya masing-masing. Begitu juga lebah. Lebah tugasnya mengambil yang baik-baik.
kemudian mengeluarkan yang baik, yaitu madu. Nah, bagaimana manusia mau mencontoh lebah? Akalat thayyiban tentunya kayak apa? Ada petunjuknya dalam ayat Al-Qur'an, di banyak ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, kalau kita manusia, ya ayyuhan nas. Nah, Allah berfirman kayak gitu tuh. Hai manusia, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu min thayyibati ma fil ardi halalan thayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah memakan. Nah, kulu, kita ambil kata kulunya, akalat thayyiban. Kalau binatang memakan gelok lah. Kalau kita bang manusia tuh, kalau akalat apa? Dalam Al-Qur'an apabila Allah memerintahkan yakulun, kata yakulun dalam Al-Qur'an jika diperintahkan kepada manusia maknanya adalah tidak hanya memakan saja tetapi mengkonsumsi. Kita harus menerjemahkannya dengan mengkonsumsi. Mengkonsumsi kan tidak mesti harus makan kan? Memanfaatkan sesuatu. Coba ayatnya. Ya ayyuhal apa? Ayat tentang riba itu. Ya alladzina ya'kuluna ar-riba. Ya'kulu lo. Adalah orang makan riba. Riba tuh kawalah dimakan. Yuk, siapa yang bisa makan riba? Riba itu adalah kelebihan dalam hal hutang piutang, ya kan? Adalah orang memakan duit, gitu. Yang ada adalah makan nasi, ya. Nah, maka diterjemahkan, dimaknai yakulun itu adalah memanfaatkan atau mengkonsumsi riba. Ya, alladzina ya'kuluna ar-riba. Nah, kalimat akalat ini, kalau akalat binatang itu mengkonsumsi, atau kalau manusia adalah mengkonsumsi itu. Nah, jadi kita itu manusia. Nah, ini lagi redaksi manusia dalam ayat Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa kewajiban untuk memakan makanan yang halal atau mengkonsumsi yang halal dan thayyib itu tidak hanya kewajiban orang muslim saja, mukmin saja, tidak. Kewajiban mengkonsumsi yang halal dan thayyiba itu bagi semua manusia. Makanya ya ayyuhan nas di situ. Ya, karena mengkonsumsi yang halal dan thayyiban itu berdampak kepada kehidupan dunia dan akhirat si manusia itu sendiri. Nah, jadi sesungguhnya non-muslim pun diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Nah, halal itu kayak apa? Halal itu halal lawannya haram. Iya kan? Halal lawannya haram. Yang halal itu kayak apa? Halal itu ada dua. Ada halal zatnya, ada halal prosesnya. Proses mendapatkannya, proses pengolahannya, dan zatnya atau bahan-bahannya harus halal. Belum lagi nantoyib-toyib nanti setelah ini. Halal dulu. Jadi bagaimana kita menuruh lebah, perintah Allah halal tayyiba itu adalah ketika mendapatkan bahan makanan itu harus dengan cara yang baik, tidak mencuri, tidak merampok, tidak menzalimi orang lain. Nah, maka harus bekerja kan? Kerja yang halal. Halal itu adalah ya, halal prosesnya tadi, dari mulai bekerjanya mendapatkan bendanya harus halal. Ya.
pekerjaannya harus apa, ya harus betul-betul halal. Cara mendapatkannya pekerjaan itu juga harus dilihat bagaimana caranya supaya tidak menzalimi orang lain. Nah, pahamlah kalau sudah masalah proses itu tadi. Nah, kemudian ketika mengolah makanan yang akan dikonsumsi itu nanti ada bahan dan proses pengolahannya. Bahannya tidak boleh yang najis, tidak boleh yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Kan sudah ada ayatnya tuh. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bi. Jadi yang haram itu sedikit saja. Al aslu fil asyai al halal. Asal dari sesuatu yang kita konsumsi itu adalah halal, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya, lihat ayat Al-Qur'an mana yang haram, mana yang halal. Dalam sebuah hadis Rasul tegaskan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma asyubhat. Antara yang keduanya adalah syubhat. Nah, maka pekerjaan untuk mendapatkan bahan makanan itu juga perlu halal, kehalalannya harus dilihat. Ya, tidak boleh bangkai, darah mengalir, tidak boleh makan babi. Jadi larangan memakan babi itu sebenarnya bukan untuk muslim saja. Semua manusia itu diharamkan untuk mengkonsumsi yang haram, yaitu babi, karena secara penelitian ilmiah mengandung cacing pita. Ya, karena cacing pita itu, ya, babi itu kenapa ada cacing pita di dalamnya menurut penelitian, karena memang dia memakan yang kotor-kotor. Ya, akhirnya ada yang mencoba, bagaimana kalau babi itu dimakani makanan, dia mengkonsumsi yang baik-baik, minum susu yang bergizi nih, susu daging, apakah bisa suatu saat jadi halal? Kita susah menjawabnya, harus dilihat dulu babinya mau kada minum yang bersih-bersih. Kayaknya bisa kada mau lah, nyalah imang gawiannya memang itu tugasnya kan. Tugas babi itu adalah membersihkan yang kotor-kotor tadi. Dia tidak akan mau. Wallahu alam, apakah ada orang yang berternak apa babi itu makanan yang bersih-bersih? Susah kan? Enggak tahu ada informasi, wallahu alam. Karena orang yang memelihara babi itu pasti mengambil barang-barang dari tempat sampah kan untuk makanan babi. Padahal jakanya babinya aja langsung bawa ke sana, dia makan sorangan gitu. Nah, di situ ditalii, ya kalau kada lapah gitu. Menurut ulun itu paling bagusnya. Ya. Tidak boleh dagingnya dan semua yang ada di tubuh babi itu haram hukumnya. Ya. Kenapa Allah ciptakan babi? Itu ada lagi pertanyaannya kan. Dilarang memakan kok diciptakan? Ya itu tadi. Jawabannya adalah hewan itu diciptakan oleh Allah untuk fungsinya masing-masing. Dia berfungsi untuk membersihkan yang kotor-kotor di bumi ini. Kalau babi tidak ada, hutan itu menjadi kotor. Dan tugasnya memang seperti itu. Ya. Kelebihan babi itu adalah pencernaannya sangat kuat. Jadi di dunia ini pencernaan yang paling kuat, yang tidak pernah sakit perut itu babi saja kayaknya. Padahal makan tuh yang kotor-kotor kan. Tapi pernahlah babi itu diminumi obat entrostop mencret, kan gak ada. Coba
Ya tanya aja babi, pernah enggak sakit perut gara-gara makan makanan bangkai? Nah ini kita pujilah sedikit babi itu kelebihannya, mempunyai kelebihannya adalah mempunyai pencernaan yang sangat kuat, terlatih untuk memakan yang kotor-kotor. Kalau kita lah ya, atau ayam juga ayam tuh salah pemakan sedikit juga menceret itu, apalagi kita manusia. Kayaknya manusia itu makhluk terlemah dalam hal pencernaan, ya kan? Kalau makan tersalah, minum, sakit perut. Ya kalau makanya payu itu obat entrostop itu kan. Nah ini, habis waktu ya. Berarti karena kita sambung kepada kesempatan yang akan datang. Ini baru akalat saja. Akalat thayyiban, makan yang baik. Nah, kita harus halalan thayyiban. Ini baru halal tadi nih, halal thayyib dah belum lagi. Habis akan thayyib lah, ada 2 menit lagi baru azan. Sempat jalan. Atau ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan silahkan sambil, kalau mau nanya ada waktu 2 menit ya sebelum saya lanjutkan ke thayyib. Thayyib itu apa? Jangan Bang Taib ya, bukan Bang Taib tapi thayyib. Kalau Bang Taib itu ya tidak pulang-pulang selama 2 lebaran itu ya. Kalau thayyib yang dimaksud dalam ayat ini maksudnya apa? Gimana, ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, ulun lanjutkan ke thayyib. Nah, thayyib apa maksudnya? Thayyib adalah selalu berdampingan dengan halal. Kalau kita manusia, thayyib itu tidak semua orang ya, thayyib itu enggak bisa digeneralisasi, tidak di umum, di berlaku umum. Thayyib itu berlaku kepada masing-masing pribadi manusia. Perlu diingat nih, halal berlaku umum, tetapi thayyib itu berlaku khusus. Thayyib buat ulun belum tentu thayyib buat guru Masrani. Thayyib buat ulun belum tentu Ustaz Piri Bari Prima, belum tentu. Thayyib bagi Yus, Ustaz Yus, belum tentu thayyib buat saya. Maka thayyib itu harus memeriksakan ke dokter dulu. Saya makan ini thayyib atau tidak, atau ke ahli gizi. Nah itu kayak makan kambing kan, lain-lain orangnya. Ada yang makan kambing sehempel, 2 hempel, langsung tegang lehernya kan. Nah berarti tidak thayyib bagi dia. Ada orang makan kambing seikungan, tahan aja. Nah berarti thayyib itu, ya kan kambing halal kan. Ya, tetapi belum tentu thayyib untuk orang tertentu. Maka periksalah ke dokter untuk menentukan thayyib tidaknya. Sama kita minum obat kan? Ya, Mixagrip dengan Bodrek, ya, obat demam itu kan macam-macam tuh mereknya. Maka jodoh-jodohan itu thayyib, ada yang thayyib untuk seseorang, ada yang tidak thayyib bagi orang lain. Kayaknya sampai waktunya ya. Nah, belum selesai. Hadisnya masih ada tuh. Wa wada'at thayyibannya. Ya nanti di kesempatan yang akan datang kita bahas. Ya, jadi satu pertemuan satu hadis saja belum habis kita kupas ya tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayatnya tadi. Baik, ada pertanyaan? Sudah cukup ya. Ya, kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru sifat baik dari lebah sesuai dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat ulun kepada ulun pribadi dan hadirin wal hadirat sekalian. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat serta menambah keimanan kita semua.